channel. So hari ni kita akan bermain satu game yang diberi nama Neraka Hijau ataupun Green Hell. So basically game ni game survival, and then game ni ada story mode juga, tapi so far aku baru main game, baru main survival mode. Kata belajar dahulu baru pergi yang lain macam kan. Okay, so yang korang nampak ni adalah aku punya base untuk sekarang. So basically nanti aku akan travel ke satu tempat and then ke satu tempat, sebab why not kan. Okay, so buat masa sekarang aku ada beberapa barang. Contohnya macam kita ada kita ada tulang, kita ada kayu. And then so basically game ni nak kena harvest. So macam ni ada beberapa barang yang aku perlu, yang aku ada buat masa sekarang. Kita mungkin perlukan charcoal. Okay, kita letak charcoal sikit sebab untuk mendirikan unggun api. So game ni aku dah main dalam seminggu. So basically aku dah tahu a few things, tapi tak semua. Okay, so contoh macam kat dalam bag ni kita perlukan tali. Okay, sekarang ni kita nak kena harvest pokok sebab kita punya stok kayu dah tak ramai. So kita kena letak sini. Okay. So untuk first episode ni basically kita belajar nak buat apa dulu. So macam aku ada travel kat tempat-tempat, and then aku mati kena bunuh. Mati kena bunuh, and then mati kena dengan jaguar. So basically game ni untuk survive lah. So macam kita dah tak ada makanan. Kita tak ada makanan. Tak ada makanan. Okay, kita punya makanan dah habis. Okay, so kita ada leaf bandage. Okay. So sekarang ni kita kena harvest dulu. Kita kena cari barang-barang macam kayu dan tali. And dekat dalam ni ada saya punya orang kata kekasih yang kita memerlukan untuk hidup dan untuk membuat barang. Okay, okay, dia ada pisang. Okay, so buat masa sekarang kita boleh makan pisang dulu. Okay, okay. So sekarang ni kita perlukan kekasih saya. Okay, sekejap eh. Mari kita mencari kekasih saya. Kita ada kayu kat sini. Okay, kita boleh hampir habis kayu ni. Banyak kayu ni. Okay, and then kita harvest lagi. Okay, so basically game ni dia macam ajar korang macam mana korang nak survive dekat dalam hutan berseorangan tanpa sesiapa. So kita perlukan Diana. Mana kita nak cari Diana? Ni adalah kekasih saya. Oh, Liana, maafkan saya, bukan Diana tapi Liana. Kita perlu cari Liana. Ada, okay, kita ada lunch kita kejap lagi, tapi kita cari keperluan dahulu supaya kita tak terciduk di hujung hari. Cari Liana. Kita perlukan Liana dalam 10. Lepas tu after that baru kita cari kayu. Sebab tanpa Liana, siapalah kita untuk mengikatkan silaturahim. Okay, so kita cari dulu pokok. Okay, kita punya pokok, kita punya kayu besar dah settle. So kita cari kayu-kayu kecil. Kita perlukan lagi tempat. So basically game ni bagi aku seronok. Game ni best. And then game ni ajar macam mana kesabaran itu kena tinggi. Macam ni. Oh, so kita kena cari beberapa barang. Contoh macam okay, kita dah ada pokok, kita ada, kita kena cari Liana lagi untuk mencukupkan. So game ni dia ada semua haiwan. Aku rasa semua ada. Oh, apa tu? Okay, kita cari Liana lagi. Okay. Okay, so kita kena jaga badan kita. Okay, kita punya Liana dah cukup. Kita punya kayu pun dah cukup. Okay, sekarang ni kita kena pergi kat sana. Kita perlu minum air. Okay, kita jumpa kacang. So, kacang bagus untuk lemak. So, macam kalau kita perlu yang warna kuning tu lemak. I mean, fat. And then, warna biru tu
warna biru tu adalah air, and then yang baru, yang warna merah tu protein, and yang warna hijau tu aku tak pasti apa, tapi kita memerlukan. Okay. So kita ada juga anak panah supaya kita boleh crossbow. Oi, ini ke? Okay. So mungkin kita boleh mencari untuk first ni kita kena cari makanan. Kita saya jumpa kelapa. So kelapa ni mungkin sehari kita boleh buat air. Kita boleh ambil. Makanan kita punya makanan. Okay, kita punya makanan. Kita dapat kita punya. Sekarang ni pukul berapa lah? Okay, sekarang kita punya berapa? Sekarang ni pukul 11 pagi. Kita kena cari kita punya breakfast. Kita cari breakfast kita. Kita masak kita punya breakfast dulu. Okay, so kita letak air. Bagi aku macam dia ada banyak cara untuk kau macam antara makan ataupun bakar ataupun buat sup. Tapi kita buat sup, kita ada empty roti water kita letak. Okay. Okay, so sekarang ni ini dah settle. Air dah masak. So kita letak daging sapir kot. Saya tak pasti. Okay. So far itu je. Mungkin kita boleh makan. Kita perlukan apa ni? Kita perlukan lemak. Okay. Oh, lemak warna hijau lah. My bad. Okay, kita makan. Dan kita boleh makan kita buat sup cendawan. Dan okey, laba dia bagi makan protein dengan air. Okey, so untuk kita punya breakfast kita ada sup daging. Makan dia. Oh, sup daging kita banyak. Okey, dan kita ada sup mushroom soup. Okey, so mungkin kita boleh pergi menjelajah sebabkan kita dah ni, tapi apa-apa pun kita kena buat kita punya kayu, sebab kita punya kayu pun dah basi. Okay, so apa yang kita perlukan adalah kita perlukan kayu satu. Oh my god. Okay, kita tak okay tak apa. So kita boleh buat kayu, and then kita perlukan liana. Okay, ni kalau kita dua ni kita boleh buat torch. So kita perlukan batu. Oh my bad, kita perlukan batu. Sebab tanpa batu siapa jugalah kita. So kita perlukan batu-batu kehidupan. Tak nak. Okay. So kita kena harvest. Kita perlukan batu-batu kecil untuk buat axe kita. Get it? Axe kita. Okay. So kita keluarkan batu. Kita boleh buat batu. Ini kita perlukan kayu satu. Okay, ini stone axe. Kita perlukan lagi tali dua. Oh, okay, salah. Kita perlukan batu dua aku rasa. Yep. Okay, so aku rasa axe ni lagi baik daripada stone axe sebab dia macam ikat. Okay, 70%, 74%. Okay. So sekarang ni kita kena cari kita punya lunch. Kita nak pergi cari lunch kita. Okay, kita akan pergi masuk dalam hutan. So mungkin kita perlukan beberapa. Kita ada fat and kita ada mushroom. So benda-benda ni kita tak boleh bawa semua. So kita letak dekat dalam. Letak kat sini lah. Letak kat sini. Letak kat sini. Oh. Okay, and then dirty water. Nanti okay, and then clean water. Kita ada satu. Okay, nanti okay, kita perlu bawa air yang bersih. So macam ini kita ada penapis air kuku. Kuku, kita ada kuku kat sini. And then kita ada koi. So basically koi lagi baik. So kita perlu ni.
Okay, 2. Okay, 6. Okay, boleh lah, boleh lah. Kita okay, sekarang ni kita kena mencari kita punya lunch. Macam katak-katak ni hanya biasa-biasa. Kita nak kita punya ikan. Oh, kita dapat piranha. Tapi macam tak kenyang. So, kita cari benda lain. So, kita ada cendawan ni. Cendawan ni boleh. Okay, so macam ini kita ada information yang kita buka buku kita. Saya kita punya journal. So ini kita boleh makan. Okay, kita boleh makan anti-venom. So basically semua benda ni yang sangat apa tu, sangat berfungsi. Okay, so okay, banyak-banyak-banyak kita benda boleh, kita boleh buat. Tapi macam tak cukup space. Sebab aku planning macam kita akan pergi ke tempat lain. And after that baru kita besarkan kita punya camp. Okay, so ini banyak-banyak benda yang kita boleh buat. Tapi sekarang ni kita perlu mencari kita punya lunch. Okay, so apa yang kita perlu cari. Sementara sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 1. 1:30. Kena solat Zohor lagi ni. Tapi kita kena cari punya lunch lah. Sebab lapar lah. Rasa macam lapar lah. So, kita cari kita punya lunch. Mungkin kita dapat tapi mungkin. Okay, sebelum tu kita tengok kita punya longitude dan latitude. Aku lupa nama dia. Tapi 51 west, 20 south. Okay, so dari itu kita boleh jelajah sikit untuk mencari lunch kita. Kita punya lunch. Apa ni? Kita mencari lunch. Oh my god. Okay, 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 okay. Sekarang kita kena ambil pisang ni. Kita kena cari. Okay, baik, kita caw dulu. Sebab kita tak nak mati. So nanti kalau mati kan susah. Walaupun aku rasa aku boleh fight. Tapi macam just to be, orang kata safety lah. Okay, kita ada buah-buahan. Okay, kita kena cari lunch. Kita soup ni. Tapi kita kena cari daging. Kita nak cari protein. Kita punya protein. Okay, macam ni. Bad. Kita kena supporting untuk kita punya tenaga. Sebab kita belum lunch. Sekarang dah pukul 2. Kita kena cari protein kita. Tapi kita kena jaga-jaga dengan ular. Ya, sebab ular sangat tidak bagus. Okay, nampak tu. Okay, dapat kita punya makanan. Kita punya lunch. Kapabari. Kapabara. Okay, so tulang kita tak perlukan sebab kita dah banyak. Okay, kita sangat berat. Mungkin aku boleh buang tulang sikit. Okay, kita dah cukup. Kita ada beberapa daging. Yay, kita dapat 2. Okay, so kita boleh buang basi. Okay, kita dapat 2 kapabara untuk kita punya lunch. Makan besar kita. Okay, kita sangat berat. Mungkin kita boleh buang tulang dia. Kita tak perlukan tulang ni. Kita dah ada banyak tulang. Dan mungkin kita boleh makan pisang. Okay, kita perlu kurangkan 5 kilo. Okay, so macam apa je kita boleh buat. Oh, kita lupa nak letak kayu. Tak apa, kita ada beberapa daging. Kita ada banyak daging yang kita mungkin boleh masak untuk kita punya lunch. Dan kita boleh buat soup ataupun kita boleh buat barbecue. Kita ada 8. Kita boleh makan lemak dulu. Oh, kuning adalah kabur. Kita perlukan, kita perlukan apa? Punya kabur sudah. Kita perlukan air. Kita kena minum air sikit. Okay, so macam yang korang dengar tadi tu adalah orang asli yang ada dekat sini. So kita tak nak kacau dia buat masa sekarang. Kita takkan kacau. Kalau tak, sebab risau dia buat budak ni, kita kena tikam ramai-ramai. So dekat bawah tu, ih, bapak besar. Okay,
Kat bawah tu kita ada cacing. Lupa. Kita boleh check apa kita punya. Kita tak boleh. Ada datang pokok pisang juga ni. Okay, kita mungkin kita perlukan buku kita. Tengok. Sanity. Okay, kita parasite. Okay, kita parasite. Kita ada parasite. Kita ada tiga. So, mungkin benda ni boleh kurangkan parasite. Oh, okay. Kita ada benda ni. Mushroom ni. Boleh kurangkan parasite. So, kita kena jaga-jaga. Sebab kita kat dalam hutan. Macam hari tu aku pun dah terjumpa dengan jaguar. Dan aku mati. So, masa sekarang kita pergi ke camp kita balik. Untuk makan lunch. Sebabkan kita lambat, kita slow, kita boleh ambil. Kita slow sebab kita punya berat bag melebihi 5 kilo. Tapi kita boleh bawa 50 kilo kat belakang. Jadi aku tak boleh lompat. Kita slowly, tapi kita akan sampai. Okay, kita dah sampai. Okay, korang tengok. Basically camp ni aku jumpa sebab aku malas nak buat like benda tak perlu. Okay, so kita boleh alihkan benda ni. Kita letak kita punya daging. Okay, so kita boleh buat soup. Ni kita boleh buat soup juga. Kita boleh buat dua soup sebab soup lebih tahan lah. So, kita ambil benda ni. Kita buat masak daging lagi. Okay, so kita boleh letak daging kita. Ini kita boleh makan buat sementara. Okay, kita perlu tidur. Tak ada perlu tidur. Tapi boleh tidur lah. So, sementara tunggu kita punya daging tu, kita boleh letak kita punya buah-buahan yang kita lupa tadi. Okay, kita makan satu. Tengok apa yang jadi. Oh, duck milk. So, kalau macam kita, okay, kita dah okay. Kita dah dengar. Okay, so sebabkan macam kalau kita masak, yang kita tak masak, kita raw, kita ada 17 jam sebelum dia mereput. So kalau kita masak, mungkin kita dapat few days, macam 2-3 hari. Okay, so kita punya soup dah siap. Kita makan sikit. Okay, kat tepi tu 72 protein, 22 fat. Okay, so basically sup lagi mantap. Okay, kita perlukan air. Dah beberapa hari lah hujan. So mungkin sekarang musim hujan, kita ambil air bersih. Air bersih kita dah cukup 40 dan 73. So ini dia tengah kumpul. Sebab aku pernah dulu aku pakai ni, tapi air dia slow lah. So yeah, kita tunggu kita punya. Sementara tu kita boleh buat sup lagi. Ini 25. Okay, so kita ada lagi 5 daging yang kita kena masak. Okay, kita perlukan cakul untuk kekalkan kita punya unggun api. So kita ada anak panah. Okay, kita sudah berat. Kita akan cakul. Okay. Kita kena letak kita punya ni kat sini. Okay, ini aku tak tahu apa benda. Kita boleh letak kat sini. Oh my god. Okay, so ini kita boleh simpan air dekat budak-budak dia lagi. Simpan air. Ada lagi? Okay. So sebelum tu kita check kita punya daging dah siap belum. Kita nak buat medium rare. Kita punya daging dah siap. Okay, so kita letak lagi daging. Rasa macam kita kena masak semua daging ni. Sementara ini boleh lain. Okay, kita makan dulu. Okay, kita punya semua dah okay. Kita punya armor semua dah okay. So daging kita dah siap. Medium rare satu. And then kita buat soup satu. Masak lagi daging. Sebab tengok, okay, kalau kita bakar daging itu, kita dapat dalam 2 hari daging
Kalau kita tak masak, kita dapat dalam 16 jam, lagi 16 jam. So masa sentiasa bergerak. So yang ni kita boleh, kita tengok kita punya, okay, kita perlukan air sikit. Tapi sementara tu kita kena masak. Dan kita kena letak kita punya kayu-kayu yang kita dah ambil tadi. Tengok, okay, tulang, tulang bersepa. Aku belum buat rack dia lagi, tapi dah boleh buat rack. Okay. So ini tempat kita punya tempat buat mud brick. Kita punya batu-bata, tanah liat bata. So ini tempat kita buat charcoal. Kita punya arang untuk untuk hidupkan ni. Sebab sebut arang gigi di herbs. Okay. Okay. So campfire ash ni kita boleh buat macam kalau kita luka ni, kita boleh buat, kita kena buat kalau luka. So tengok kita punya daging medium rare. Kita punya soup dah siap. Kita punya soup dah siap. So kita ada sekarang pukul apa? 18 pukul sekarang pukul 6, 6.40. Tapi kita belum, kita dah makan lunch kita. So basically selalu aku tidur pukul 10. So sementara tu kita bakar lagi. Sebab kalau tak bakar daging ni, dia akan jadi burn. And then, and then dia, kita kena masak lagi. Oh, kita, aku rasa kita buat soup. Aku rasa kita buat soup. Sebab soup lagi, soup lagi fancy lah, lagi, lagi kenyang. Okay, kita perlukan air. Okay, sudah gelap. Hari sudah gelap. Bukan air. Dan kita buat soup. And then kita mungkin boleh tidur. Sementara tunggu ni, kita ada satu daging, soup daging satu hari. Okay, kita boleh buat ni. Sementara tu kita, kita boleh tengok ikan kita. Kita dapat piranha tadi, rasa. Okay, dapat piranha. Maybe mungkin untuk besok kita punya breakfast, kita boleh makan piranha. Ooh, fancy. Okay, kita buat soup. Okay, okay, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 daging. Okay, kita satu lagi on the way. 5 daging medium rare. Lagi on the way. Sikit lagi. Okay, kita perlu tidur. Sebab kita punya tenaga dah berkurang. So, okay, kita ngantuk. Tapi lepas kita masak ni, and then kita tidur. Okay, kita perlukan arang satu. Arang, kita perlukan arang. Perlukan arang untuk kekalkan supaya kita tidur nanti kita tak dibaham oleh jaguar. Okay, kita punya ni dah nak siap. Okay, cuba kita makan satu. Okay, no. Kita makan satu. Okay, kita punya protein naik 68, fat 20, energy 15, sanity tambah 5. Okay. Okay, itu saja untuk first episode. Okay. Nanti kalau korang suka video-video macam gini ataupun survival, untuk second episode korang boleh komen kat bawah. And yeah, kita jumpa next time. Aku nak tidur dulu. Ngantuk lah. Bye-bye. Kita tidur je lah. Ngantuk, ngantuk. Bye.